Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini pribadi membuat info tentang apa ya? Rangka ya. Rangka ataupun desain beat yang 2022 atau 2001 yang hampir mirip dengan Vario ya. Nah, ini dia. Yang 2022 lah. Kalau nggak salah ya. Nih. Dengan yang tipe sebelumnya. Nah, ini. Nah itu sana kan dengan sini kan beda rangka belakang yang pokoknya mulai dari sini ya, kita sekilas ya, mulai dari sini ke depan semua sampai ke belakang ini udah terbuka. Ini singkirkan dulu ya. Nah, mulai dari depannya ini aki di tengah. Kalau bit yang sebelumnya ini 2000 piro ya? 2019. Nah, 2019 ya, dengan yang 2022 kali ini ya. Ya, 2022 dengan 2019. Nah, ini kalau 2019 bit yang ini masih di samping. Nah, ini masih sudah di tengah ya. Jadi aman. Dan baunya sendiri 1 2. Ini cup-nya juga tersendiri. Terus rangkanya, polanya itu dia lebih agak terlihat kokoh ya. Agak lebih tebal. Nih, dia. Lebih kokoh. Sedangkan yang Vario ini, Vario Beat itu masih yang standar ataupun sebelum-sebelumnya. Terus mulai dari tangki, pribadi rasa sudah hampir mirip ya, 1, 2, 3 baut. Joknya hampir mirip juga dengan yang sebelumnya. Terus bagian belakangnya juga agak lebar juga ya. Sedangkan yang Beat yang ini itu hampir mirip dengan Vario lah, hampir mirip persis. Terus pengaitnya itu nggak pakai baut, sini masih sudah pakai karet ya, jadi nggak pakai baut, cuma pegangan handle-nya yang belakang itu cuma 1, 2, 3, 4 itu aja. Kalau yang belakangnya lampu stop udah ngikut dengan spakbor, sedangkan yang ini sudah masih mengikut dengan rangka ya, 1. Jadi ini lampu stopnya masih mengikut dengan rangka, enggak pakai spakbor. Udah, itu aja. Lampu stopnya lebih apa ya? Ya hampir mirip lah. Hampir mirip dengan Vario kalau yang ini. Ya soketnya sih pasang. Wis. Udah. Bagian depannya udah. Kalau kap bagian depan di sini terpisah. 1, ini kan bisa tutupaknya 1, terus bagian depannya 1, dengan kebelakangnya itu ngikut dia. Mana dia? Nah, ini bagian tengahnya sebenarnya hampir mirip ya dengan yang Beat 2019. Nah, ini bedanya dia, ini Beat 2022 21 atau 22 ya, 2022 lah. Terus yang ini Beat 2019. Bedanya itu ya sangat beda ya. Ini agak luas, lebar, terus ini lebih runcing sedikit. Bedanya. Udah, ya udah saja. Kalau masalah jok hampir mirip dan sama ya. Mirip dan sama. Dan kalau masalah penguncian ataupun kunci kontak lebih tampilannya lebih apa ya, elegan dan teknologi pakai yang 2022, sudah pakai pijitan-pijitan seperti ini. Terus kontaknya ya on, lampu langsung nyala ini. Dan jadi pas kunci kontak on, langsung nyala. Sedangkan yang ini dikunci kontak, baru lampunya nyala atau enggak ini. Nah, demikian. Tampilan kilometer lebih elegan yang Beat 2022. Daripada yang ini. Sebenarnya hampir mirip ya, cuma ya lebih elegan yang
lebih elegan lah. Lebih simpelnya, lebih simpel ini sebenarnya. Ini terlalu menyamai dengan Vario. Kalau sistem kendalinya, kemudinya hampir sama. Ada jauh dekat, klakson, beser, sein, starter, udah. Hanya kunci kontaknya ini lebih baik ya. Ini sudah pakai pijitan. Sudah pakai pijitan ya. Kalau ini masih manual, jadi ngikut dengan kunci kontak. Kalau ini kan kuncinya jok terpisah. Tuh, mana ini? Oh. Nah, itu. Dipijit baru terbuka. Itulah kelebihan dan kekurangannya. Bisa dibandingkan sendiri ya. Tampilannya lebih ya segar ataupun sangar ya. Yang 2022. Nah, ini dia. Ini hampir mirip dengan Vario ya. Vario. Nah. Kalau dari samping itu hampir mirip. Cuma ini desainnya kecil ya. Desainnya di sini. Sedangkan yang ini ya masih terdahulu. Nah, ini dia. Dan mungkin itu aja. Sekian dan terima kasih. Kalau pengereman sama ya. Kiri, kanan. Belum double cakram ya. Masih ini sebelah kiri tromol. Depannya cakram. Knalpot ada perbedaan atau enggak ya? Ini ada perbedaan. Mulai dari knalpot. Nah, ini. Knalpotnya ini bit yang terdahulu, demikian ya tampilannya. Belum ada selang-selangnya kayak gini. Ini apa fungsinya Mas? Ini fungsinya untuk melindungi ya, melindungi agar enggak ada misalkan kaki ataupun biar enggak kena kaki lah intinya ini. Biar enggak langsung nyes. Terus lebih ramping ya, enggak terlalu besar. Bisa dibandingkan sendiri, lebih kencing dan lebih kecil lah bahasanya. Hampir sama dengan Next. Kalau yang ini masih yang besar. Kalau Vital kalau desain rangka ya ini lebih menuju ke apa ya, lebih baik lagi ya. Ini di tengah ya, di atas. Sedang ini masih di bawah, mengikuti di bawah. Kalau masalah apa namanya ini, saringan udara pribadi rasa berbeda ya, karena ini desain 1, 2, 3, 4, 5 baut. Sedangkan yang ini beda sekali ya, itu agak lebar dan panjang ke belakang, hampir mirip dengan Vario. Sedangkan yang ini lebih besar dan pendek ya, besar ke atas dia. Udah, mungkin itu perbandingannya. Ini masih di samping. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jika ada pertanyaan monggo silahkan tinggalkan di kolom komentar.